A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalamu ala rasulillahilladzi amara rabbuna bil ihtida'i bil sunnati faqal kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin amma ba'du. Hari ini kita berada di hari-hari penghujung pada bulan Ramadan, di mana ada satu malam di 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang Allah telah janjikan bahwa satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yaitu malam yang diturunkannya Al-Qur'an. Dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1, Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Yaitu malam Lailatul Qadar. Kata para ulama, Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, Lailah dan Al-Qadar. Lailah artinya malam, Qadar artinya mulia. Jadi Lailatul Qadar yaitu malam yang mulia. Kenapa Allah menamakan malam ini sebagai Lailatul Qadar? Karena malam ini Allah turunkan Al-Qur'an. Maka barang siapa yang pada malam itu menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Qur'an, maka dia akan menjadi rajulun lahu qadar. Seseorang yang memiliki kemuliaan. Hamba yang memiliki kemuliaan di sisi Allah. Kita tidak bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar meskipun kita sudah beribadah selama 1000 bulan. Ini saking malam ini sangat istimewa. Sehingga Allah menggambarkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah menceritakan tentang suasana yang sangat istimewa pada malam itu. Di surga, di Lauh Mahfuz, hingga di bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah menggambarkan bahwa pada malam itu malaikat dan Jibril berbondong-bondong, berangsur-angsur turun dari surga, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kenapa para malaikat pada turun ke bumi pada malam itu? Karena ada hamba yang sangat mulia yang Allah istimewakan pada malam tersebut, yaitu hamba yang menghabiskan waktu malamnya dengan membaca Al-Qur'an. Apa amalan yang bisa kita lakukan untuk mengejar Lailatul Qadar? Yang pertama, selain memperbanyak sholat, yaitu dengan memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Yang kedua, amalan yang istimewa yang dapat kita lakukan, pernah ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya ucapkan jika saya merasakan malam Lailatul Qadar?" Rasulullah menjawab, "Wahai Aisyah, jika engkau merasakan pada malam itu Lailatul Qadar, maka perbanyaklah membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah yang Maha Pemaaf, maafkanlah saya. Ya Allah yang Maha Pemaaf, maafkanlah saya." Maka perbanyaklah membaca doa dan meminta ampunan kepada Allah. Semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Alhaqumi rabbika falatakunanna minal mumtarin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.